Sudah sebulan lebih, saya tak boleh berkomunikasi dengan anak saya. Itu kata Fitria Elvina Maharib, isteri kepada bekas pemain bola sepak kebangsaan, Safi Sali atau nama sebenarnya, Muhammad Safi Muhammad Sali, 40 tahun. Dalam nada sebab, Fitria Elvina, 44 tahun berkata, dia amat merindui dua anaknya, Shania Safina dan Shanika Salsabila, yang masing-masing berusia 7 dan 9 tahun selepas didakwa dibawa Safi sejak 6 Februari 2024. Katanya, dia hanya mengetahui keadaan anaknya menerusi satu surat yang ditinggalkan dalam kereta suaminya pada 28 Februari. Menurut Fitria Elvina, dia nekat memfailkan tuntutan hak penjagaan anak selepas terputus hubungan dengan mereka berdua sejak sebulan lalu. Sekarang ni saya tengah failkan masalah anak-anak, hak penjagaan anak. Saya dah sebulan lebih tak boleh komunikasi dengan anak-anak saya dan saya pun tak tahu anak-anak saya ada di mana sekarang ni. Dan saya pun dapat satu surat dalam kereta. Masa tu Safi datang ke rumah saya. Lepas tu saya mau berbicara dengan dia baik-baik pasal masalah anak ni. Tapi dia keluar lalu pintu belakang, lalu pakai Grab. Lepas tu kereta dia letak kat rumah. Saya ada kunci spare dan saya dapat satu surat menyatakan anak-anak saya rindu dengan saya dan macam ada satu surat menyatakan anak-anak saya di sana tak selesa dia, sebab dia cakap orang marah. Dia cakap mama cakap dengan ayah kakak rindu hanya kecuali mama dengan Allah. Hari ini suluh untuk kes hadanah, hak penjagaan anak. Malangnya suluh tak berjaya. Jadinya kita akan terus proceed ke sebutan lah, which sebutan tu 9 hari bulan 5. Okay. Bergantung besok apa akan jadi, apa jadi kepada defendant nak jawab apa, apa kita punya persetujuan nanti esok. Sama ada kita akan bersetuju dengan apa term-terms dia ataupun tengoklah macam mana esok proses dia. Baik, esok sebutan untuk pengesahan lepas cerai.